Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji, puji bagi Allah. Ini adalah raudah, taman-taman syurga yang Nabi sebut. Ma baina baiti wa mimbari raudatan min riyadil jannah. Di antara rumahku, rumah Nabi baginda, rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mimbarnya di sana, ya, adalah merupakan taman-taman syurga. Dan di hadapan saya ini tiang 119 adalah tiang Aisyah, ya, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam satu hadis sahih, ya, sekiranya kamu tahu tempat ini, nescaya kamu akan sanggup beratur untuk solat di sini, ya, iaitu di tiang Aisyah ini 119, ya. Dan ini adalah tiang Abi Lubabah, tiang Taubat. Dan sekarang saya menuju ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi salam kepada Rasulullah. Dan percayalah, baginda Nabi, ya, akan menjawab salam kita, ya. Kita ditegah untuk meninggikan suara di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika memberi salam kepada baginda ini, kita perlu merasai, menjiwai bahawa, ya, Nabi mendengar salam daripada kita umatnya. Inilah makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang diangkatkan darajat begitu tinggi di sisi Allah, merupakan kekasih Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Rasulullah. Wa ashhadu annaka Rasulullah wa ashhadu annaka ballaghta risalata wa addaita al-amanata wa nasahta al-ummata wa jahadta fi sabilillah. Fasalla alayka Allah salatan daimatan ila yaumiddin. Allahumma ati al-fadilah wa darajata al-rafi'ah wa ba'athu maqamah mahmud al-lazhi wa'atta innaka la tuhlifu al-mi'an. Assalamu alayka ya Aba Bakrin. Assalamu alayka ya sahiba Rasulillah fil ghar. Assalamu alayka ya Umar. Assalamu alayka ya Faruq. Assalamu alayka ya ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah, selesai daripada menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar dan Umar Khattab. Dan ini adalah Babul Baqi', yang mana tuan-tuan, ya, ini adalah rumah Aisyah. Dan di sebelah rumah Aisyah ini, yang mana di belakang rumah Aisyah adalah rumah Fatimah, ya. Dan di sini dulu adanya rumah-rumah ataupun bilik-bilik yang dikenali sebagai hujurat, iaitu rumah-rumah isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di depan sana adalah perkuburan Baqi', yang mana di dalam perkuburan Baqi' itu terdapatnya makam-makam isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak cucu baginda Nabi, ya, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hampir lebih kurang 10,000 orang. Dan juga khalifah yang ketiga iaitu Sayyidina Uthman juga berada di dalam Baqi'. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi hidup dulu, ya, bila Nabi berkelapangan, sebelah malamnya Nabi akan pergi ke Baqi'. Daripada rumah Nabi ini, ya, dan rumah Nabi yang lain iaitu di sebelah-sebelahnya juga yang dikenali sebagai hujurat, bila Nabi ada kesempatan, maka Nabi akan berjalan sebelah malamnya ke perkuburan Baqi' untuk mendoakan keampunan untuk ahli Baqi'. Dan keuntungan bagi mereka yang meninggal dunia di bumi Madinah Al-Munawwarah ini pasti akan dikebumikan di Baqi', ya, di dalam tempoh waktu-waktu yang tertentu sebelum dipindahkan ke tempat yang lain. Dan kelebihan mereka yang meninggal di bumi Madinah ini, sebagaimana hadis sahih baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, man istata'a minkum ay yamut fil madinah falyaf'al fa inni syafi'un yawmal qiyamah
sesiapa yang mampu untuk mati di Madinah ini, maka berbuatlah demikian kerana aku memberi syafaat kepada orang yang mati di Madinah. Mereka yang mati di Madinah, tuan-tuan, adalah merupakan pilihan Allah. Mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bukan senang. Namun kita perlu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Minta sungguh-sungguh, ya Allah, ya, mudah-mudahan satu hari nanti bila aku datang ke Madinah ini, ya, aku dapat mati di Madinah. Umar Al-Khattab, ya, khalifah yang kedua, seringkali selalu sangat, ya, ya, berdoa kepada Allah dengan doanya, Allahumma, Allahumma, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi biladi nabiyyika. Itu doa Umar Khattab, ya Allah, rezekikan aku syahid di jalan engkau dan matikanlah aku di negeri rasul engkau. Dan Allah, ya Allah Subhanahu wa taala telah berkata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh, maka akan kukabulkan doamu. Maka doa Umar ini diistijabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar mati di Madinah. Ya, mati di Madinah untuk Umar kita rasa tak pelik, ya. Kerana Umar memang tinggal di Madinah. Tapi yang kita rasa takjubnya, Umar mati syahid. Umar mati syahid dalam keadaan Madinah ini aman. Malah Islam telah berkembang sampai ke Eropah. Namun kerana keberkatan doa Umar itu, Allah pilih dia, ya. Allah pilih dia untuk syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik dan dijauhkan, diselamatkan daripada mati dalam keadaan suul khatimah, mati dalam keadaan buruk. Kerana kejayaan manusia adalah matinya dalam keadaan husnul khatimah. Kita hidup di dunia ini walaupun kita ni hebat, mempunyai pangkat yang besar, mempunyai kekayaan, malah kalau kita ni pun orang ibadatnya hebat, tapi kalau ditakdirkan kita ni mati dalam keadaan su'ul khatimah, kalau kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, maka binatang anjing itu lebih mulia daripada kita, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Seorang ulama pernah menyatakan ketika dia berjumpa dengan anjing, dia berkata, belum tentu aku lebih mulia daripada engkau, anjing. Ya, sekiranya kalau aku mati dalam keadaan su'ul khatimah, aku lebih hina daripada engkau. Begitulah kita manusia ini, tuan-tuan. Kalau kita dicabut nyawa dalam keadaan buruk, dalam keadaan kita su'ul khatimah, dalam keadaan kita berdosa kepada Allah, dalam keadaan kita tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah, maka kita menjadi sehina-hina manusia. Oleh itu, minta kepada Allah selalu di dalam sujud kita, di dalam solat kita. Setiap hari kita solat 5 kali, satu hari sekurang-kurangnya. Setiap kali kita solat, kita sujud, minta Allah 3 perkara. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya Allah, rezekikan aku taubat nasuha sebelum datangnya kematian. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubi ala iman wa ala ta'atika. Wahai Allah yang memegang hati, ya, tetapkanlah hatiku dalam iman dan taqwa. Setiap kali kita solat, submit doa ini, minta dengan Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam satu hadis sahih, Allah itu sifatnya malu, ya. Allah kata, aku malu pada hambaku bila hambaku berdoa kepadaku dan aku tidak istijabkan doanya. Oleh itu, tuan-tuan, ya, marilah selalu kita berdoa kepada Allah, minta apa saja kepada Allah, bergantung harap hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang suasana di Madinah ini, lepas daripada solat isyak, keadaan cuaca memang tengah sejuk, mungkin dalam keadaan 13-14 darjah Celsius. Namun alhamdulillah, rasa sangat-sangat tenang di bumi Madinah ini, yang mana ketenangannya memang kita tak dapat rasa di tempat-tempat yang lain. InsyaAllah, ya, yang mana belum pernah sampai di bumi Madinah Al-Munawarah, submitlah doa, minta dengan Allah. Ya, minta dengan Allah. Kalau kita ini tak ada duit, tak ada kemampuan daripada sudut keuangan, minta kepada Allah hadiah. Minta hadiah daripada Allah, ya.
Allah itu maha kaya, tuan-tuan. Kita ini yang miskin meminta. Oleh itu minta hadiah dengan Allah. Kalau kita tidak ada kemampuan daripada duit, daripada kewangan kita tak cukup, rasa-rasanya memang tak cukup, ya, maka minta Allah hadiah, ya. Minta Allah hadiah. Tidak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya dah buktikan, ya. Saya dah buktikan, pernah ajar orang dan telah termakbul doanya dengan hanya minta hadiah daripada Allah. InsyaAllah saya akan kongsikan kisah seorang lelaki pakcik ini yang telah dihadiahkan oleh Allah, ya, datang ke bumi Mekah, ya. Sedangkan pakcik ini tak bekerja pun. Jadi insyaAllah kita kongsikan di lain masa, di lain waktu. Dan untuk akhirnya, dari sini kita dapat lihat kubah berwarna hijau, yang mana di bawah kubah warna hijau itulah rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, tempat makamnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.